Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih caranya kita bisa membuka dan menutup pintu secara otomatis. Seperti contohnya kayak gini ya. Jadi ini tuh berguna untuk kalau misalkan kita ingin presentasi dengan klien, maka saat kita sedang room tour dalam SketchUp, otomatis kan klien butuh melihat bagian dalamnya. Mungkin kita bisa coba memperlihatkan area dalam dengan seperti ini. Ini juga menarik sekali ya untuk dilihat sama klien. Gimana sih caranya membuat seperti ini? Caranya kita menggunakan yang namanya dynamic component. Jadi kita bisa keluarin toolbar-nya, namanya dynamic component. Ini ya yang ada tiga ini ya. Jadi dynamic component bisa dibilang komponen yang dynamic atau komponen yang dinamis, artinya komponen yang bisa bergerak. Jadi nggak cuma bergerak maju mundur seperti ini ya, atau bergerak kiri kanan, bisa juga bergerak atas bawah, bisa memutar dan lain-lain ya. Tinggal disesuaikan. Jadi di toolbar ini kita punya tiga pilihan ya. Yang ini untuk kita bisa interact dengan dynamic komponennya. Jadi kalau kita klik, maka dia bisa kebuka sendiri dan ketutup sendiri. Namun ketika kita menggunakan seleksi, maka bendanya akan terseleksi tapi nggak bisa membuka dan menutup. Kemudian ada komponen option, ini cuma untuk memperlihatkan keterangan opsi pada komponen. Lalu ada komponen attribute. Di sini tempat kita bisa membuat perintah-perintah seperti tadi, membuka, menutup, memutar, dan lain-lain itu ada di komponen attribute ini. Jadi kita mulai aja ya. Ini kita tracing aja biar cepat. Kalian buat 3 pintu ya. Pintu yang pertama, pintu swing door, pintu yang kedua, pintu sliding door, dan pintu yang ketiga itu pintu double swing door. Ini mesti kita buat satu-satu, karena ini itu kita harus buat dalam tiga benda atau komponen yang namanya berbeda. Karena jika kita komponennya sama, maka ketika kita memberikan dynamic component atau perintah pada dynamic component, nanti bendanya itu punya perintah yang sama. Misalkan kita pintu yang A sama pintu yang B ini, kita namanya sama. Maka nanti begitu kita buat dynamic componentnya, otomatis saat kita beri perintah, misalkan kita mau membuka secara swing door, maka otomatis pintu yang ini kan harusnya kan sliding door. Tapi karena namanya sama, maka perintahnya juga yang timbul adalah swing door gerakannya. Oleh sebab itu kita harus buat pintu ini beda-beda semua. Jangan sama. Seperti itu ya. Kalau udah ini tinggal kita make komponen aja ya.
untuk nama nanti bisa kita atur di dynamic komponennya. Kalau udah ini bisa langsung kita buka dynamic komponennya nih. Kita bisa buka yang ini. Terus kita select. Nah, akan keluar nih infonya. Kita ganti namanya dulu. Klik dua kali ya di bagian namanya. Kita ganti. Swing door 1. Kemudian di dalamnya kita ganti KSWD 1. Kusen swing door 1. Terus yang ini DP swing door 1. Ini namanya bebas ya. Ini daun pintu swing door 1, ini kusen swing door 1. Yang ini juga sama, mau namanya apa bebas. Gak harus sama kayak penamaan saya. Kalau udah mungkin kalian akan bingung ya, maksudnya apa sih penggunaan dynamic component. Jadi kita itu seperti menggunakan HTML ya, mungkin kita pas masih sekolah kita belajar soal HTML. Jadi kita memasukkan kode-kode tertentu, coding, untuk memberi sebuah perintah pada misalkan suatu aplikasi atau apalah namanya. Nah ini juga berlaku di SketchUp. Jadi kita dengan memberi kode-kode tertentu, kita bisa memberikan perintah kepada komponen di SketchUp. Kita bisa lihat di function nih, ada banyak nih fungsinya. Ntar kalian bisa coba pelajarin. Mungkin kalau kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai function-functionnya, kalian bisa cari sendiri di internet. Kalau saya akan menjelaskan yang paling sering digunakan di arsitektur, yaitu animated. Jadi ini rumusnya atau perintahnya, animated, atribut, state end. Jadi animated itu kita mau membuat, misalkan nih, kan namanya onClick function. Jadi ketika kita klik bendanya, maka yang terjadi itu ini. Jadi kalau animated, ketika kita klik, maka akan terjadi animasi pada bendanya. Lalu atribut itu apa? Atribut itu bisa dibilang perintah selanjutnya. Misalkan kita ingin menggeser bendanya, maka itu di atribut. Atau kita ingin memutar bendanya, itu di atribut ya. Jadi ini perintah awalnya, membuat animasi. Lalu perintah berikutnya, animasinya mau dibuat apa? Misalkan memutar. Kemudian state ini bisa dibilang ini adalah titik awal lalu titik berikutnya. Jadi sebagai contoh kita buat animated misalkan lalu rotate 0 kemudian 90. Artinya ketika kita klik titik awalnya di 0 kemudian dia akan berputar 90 derajat seperti itu ya. Kita coba langsung praktek aja ya. Jadi dari atribut ini kita lihat tanda plusnya di daun pintu. Karena kan kita maunya daun pintu ya. Nih, add atribut. Ini kalau kita mau ngerotate, ini kalau kita mau berubah size-nya. Di sini berdasarkan dari axis ya. Axis X, Y, dan Z. Kemudian ini behavior-nya. Ini yang harus kita isi sebenarnya. Kita maunya dia diklik
maka kita pakai onclick. Kemudian dalam onclick ini baru kita isi kayak tadi rumusnya nih. Animated attribute state. Animate rot z. Rot itu rotate, z itu sumbu z. Kita buat dari 0 menjadi 90. Ingat ya, ini petiknya petik 2 bukan petik 1. Ntar salah masuk ke rumus. Kode kita enter. Sekarang kita coba cek ya. Pakai tanda ini, kita coba klik. Nah, dia akan membuka ya. Kalau misalkan ini kita ganti jadi 60, dia akan memutarnya cuma 60 derajat. Nah, kayak gitu. Untuk tahu perintah atribut rotate ini tuh yang tadi ya. Nih. Ini tuh perintah dari atribut. Cuma kita lihat kan dia ngebukanya ini tuh yang gerak yang ini ya. Harusnya kan yang gerak yang sisi dalamnya ya. Gimana caranya biar sisi dalamnya yang gerak? Kita harus ubah titik aksis di dalam bendanya. Jadi kita masuk ke dalam grupnya. Kemudian kita pakai aksis. Kan awalnya dia di sini ya nih. Sekarang aksisnya kita ubah ke sini. Mesti dikasih guideline dulu. Kalau nggak dikasih guideline, kadang dia suka nggak bisa nemuin garis lurusnya. Dengan kita beri aksis di sini, maka perputarannya akan dimulai dari titik kita memberi aksis ya. Sekarang kita coba ya. Nah, kalau kita lihat, yang berputar titik yang dalam ya, bukan yang luar. Kalau tadi kan yang luar. Jadi kita harus merubah aksisnya. Kita juga bisa, kalau mau pintunya kita rubah. Kalau ini kan bukanya dari kanan ke kiri. Kita bisa coba dari kiri ke kanan. Dengan cara perintahnya kita rubah dulu di sini. Jadi min 90. Karena arahnya berlawanan. Kemudian kita kasih titik di sebelah sini ya. Nah, pintunya jadi kebuka ke arah sini ya. Kalau mau dibalikin lagi, caranya sama ya. Tinggal kalian ubah aksisnya. Ingat ya, harus klik ke bagian paling dalam nih, grup yang paling dalam. Tinggal pindahin lagi ke sini, terus minusnya diganti jadi 90. Kan gimana kalau bikin pintu geser kayak begini? Jadi pertama kita harus tahu dulu posisi dari pintu ini ya. Kita bisa cek ini 0 cm ya posisinya. Sekarang coba kita geser. Kita lihat posisinya. Jadi 90 ya. Kalau kita udah tahu, ini tinggal kita nanti masukkan aja rumusnya. Ini hapus. Kita atribut on click animate x 0,
0,90 atau min 90. Kita coba ya. Nah, dia akan bergeser ya. Kalau kalian min 90, dia ke kiri. Ini berlaku untuk macam-macam ya. Nggak harus X. Kalau kita ganti jadi Y, dia juga berubah. Maju. Mundur. Kayak gitu ya. Bisa juga Z, caranya sama. Kayak gitu. Kemudian, itu kan kalau bendanya satu-satu ya. Gimana kalau kita klik sekaligus kayak gini? Jadi sekali klik, dua-duanya ikut terbuka dan tertutup. Nah, kayak gitu. Pertama-tama kita harus atur aksisnya dulu. Ingat ya, aksisnya harus ngikutin aksis yang sebenarnya. Kalau secara default merah ke sini, hijau ke sini, biru ke sini, artinya kita juga harus seperti itu. Cuma titiknya aja yang beda. Hal ini juga bisa kalian atur pas kalian mau bikin komponen ya. Misalkan nih, nih, kalian ada pilihan set komponen aksis. Tinggal kalian atur aja mau di mana. Nah, kan kita udah atur aksisnya. Yang satu titiknya di sini, yang satu lagi di sini. Kalau udah, kita tinggal masukin perintahnya ke pintu ini nih. Jadi on click, animate. Perintahnya agak beda ya. Kita masukin namanya tanda seru dapat Z kita tutup lalu titik koma. Animate nama daun pintu yang kedua DP DBD 2 tanda seru apot set di tanda seru ini rumus untuk supaya bisa dua-duanya kita klik sekaligus di koma begini supaya satu ini bisa untuk semua. Ini kita copy, kita paste di sini ya. Jadi supaya kalau kita klik daun pintu yang kiri maka akan kebuka, kalau kita klik daun pintu yang kanan juga akan kebuka. Kalau misalkan kita masukinnya cuma di sini, maka kalau kita klik daun pintu kiri, bahwa pintunya kebuka dua-duanya. Cuma kalau kita klik daun pintu yang kanan, maka pintunya nggak kebuka. Oh iya, ini min 60 mestinya. Ini benar-benar kayak HTML sih. Kayak kita mengcoding di SketchUp. Oh, ini ya tanda petiknya saya salah nih. Kita benerin ya. Ini ya, jadi kalau perintahnya salah, dia bakal kasih tahu kita perintahnya nih yang salah.
Sekarang kita coba ya. Oke. Kayak gitu ya. Semoga ini bisa jadi pengetahuan yang baik buat kalian, sehingga kalau kalian mau ketemu klien atau asistensi sama dosen, ini bisa jadi presentasi yang menarik buat mereka. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.